Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Pada hari ini ayam broiler saya berusia 24 hari. Saya ketinggalan timbangannya di rumah, Pak. Jadi nggak bisa nimbang. Cuman kalau dilihat dari kondisinya ini masih masuk ini bobotnya ini. Ya. 24 hari ini 12 13. Ada satu-satunya. Ya, campurlah ini, Pak, ya. Nah, rencana ingin melakukan penyortiran nanti, ya. Yang diambil yang sekiluan saja. Mudah-mudahan sehatlah sampai panen. Nah, ini jarak dekatnya. Tuh. Umur 24 hari ini, Pak. Nah. Ya. Ini alhamdulillah asam urat saya sudah lumayan membaik. Dan untuk yang memesan obat lalat kayaknya nanti sudah bisa dikirim, ya. Ada 3 daerah dikirim hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Kalau udah kena asam urat, Pak, susah gerak, Pak. Sama kayak sakit gigi itu. Kayaknya saya harus perlu memperhatikan apa-apa saja yang mau dimakan gitu ya. Udah muda udah milih-milih makan. Kacau ini. Nah, lumayan ini, Pak. Ya. Ayamnya cukuplah, cukup ini kalau saya lihat. Cukup. Sesuai. Pakan yang terpakai sudah 230 sak dengan posisi populasi 7.000 ekor. Pakan yang dihabiskan sudah 230 sak. 215 lah, 215, ya. Karena masih ada sisa pakan lama itu. Ini pakan masuk lagi 7,5 ton, ya. 7,5 ton atau 150 sak ke kandang saya. Untuk periode ini saya harap ini terakhir pakan masuk, karena saya ingin mengejar FCR, Pak. Ya. FCR. Dot, atap itu tadi terbuka lebar nih yang ditiup angin, Dot. Tapi lah diikat itu, Dot. Ini kemarin, Pak, tukangnya bermasalah. Ya, atap sudah dibeli. Taunya tukangnya ngomong sakit, kata dia. Ya sudahlah. Nanti diteruskan oleh ABK saya kasihkan aja lah gaji nanti ABK saya, gaji tambahan buat servis-servis kandang. Kapan dia ada waktu, ya kan? Kapan dia senggang, nah dia benarin lah. Ini kondisi angin lagi bagus, alhamdulillah. Di peternakan ayam, Pak, ada istilahnya namanya mati angin. Kalau sampai ayam mati angin di kandang ayam broiler sangat berbahaya. Yang namanya gas amonia itu membutuhkan angin supaya dia bisa terbuang keluar gitu loh. Ya. Kalau enggak Anda harus beli kipas kayak gini nih. Nih. Ya, wajib. Lagi kandang open house swasta. Daerah cuaca panas. Saya ingin target ini FCR 14 biar saya dapat uang banyak dan ABK dapat bonus, ya. Cuman beberapa periode terakhir ini agak susah dapat FCR 1,4 dengan bobot 19 atau 2 kilo lah, Pak. 148 aja ini udah banyak dapat uang, ya kan. Ini sekarang rata-rata FCR dapat 153, 155. Entah salah di mana pemeliharaan. Kalau kata orang itu, udah bagus itu, Bang. Udah sangat bagus ayamnya. Iya.
Tapi saya pernah cicip FCR 148 dengan bobot rata-rata itu 198, Pak. Dan dapat uangnya banyak. Ya. Ya, mudah-mudahan FCR kali ini dapatlah 14 ini, Pak. Banyak tagihan yang harus dibayar, Pak. Banyak kredit yang harus dibayar. Ya, tanggung jawab ini berat ini. Makan yang banyak ya. Ya. Sehat-sehat sampai panen. Untuk masalah penyakit ayam nanti akan saya bahas di studio aja, Pak ya. Kalau di sini bahas penyakit ayamnya nanti kurang detail. Karena konsentrasi saya kalau bahas hal-hal yang spesifik itu terpecah gitu loh, Pak. Ya paling kalau video-video kayak gini yang lihat keadaan ayam, aktivitas di kandang, kalau ada ngasih obat saya kasih tahu. Kalau pembahasan lebih detail mungkin di studio lah. Orang itu kadang lebih senang, Pak, nontonnya itu yang ada ayamnya, Bang, kata dia kan. Tapi mereka nggak tahu. Sebenarnya yang banyak saya share pengalaman tentang ilmu-ilmu peternakan itu di studio saya. Karena di sana saya lebih fokus. Kalau di sini saya paling nggak bisa, Pak. Kalau misalnya ngobrol hal serius itu, hal-hal yang serius itu sambil jalan-jalan gitu loh, ngeliat ayam kayak gini-gini. Nah, itu saya paling susah kayak gitu. Tapi kalau udah duduk, santai, di ruang yang tertutup, saya bisa lancar. Ya mungkin karena belum terbiasa lah. Nih, sambil jalan kayak gini kan. Estimasi pengurangan ini 1.500 ini dengan ukuran 1 kilo 0,9 1 kilo. Yang ini ya, yang kira-kira ayamnya yang nggak bisa besar lagi itu yang dipanen. Jangan yang jantan-jantan, Pak, dipanen yang bagus bobotnya jangan. Anda pisahkan, Anda pagar di sana. Itu yang lebih bagus kalau Anda mau menjarangkan ayam broiler Anda. Sekian dulu, Pak, dari saya di channel Beternak Ayam Broiler. Yang penting sudah lihat keadaan ayam saya. Sejauh ini saya merasa cukup puas dengan keadaan ayam ya. Mudah-mudahan dijaga sampai panen lah, dan FCR 1,4 bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Baca di link deskripsi, sudah kirim ke seluruh daerah. Hari ini saya mau kirim obat lalat ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jambi. Ya, hari ini saya mau kirim. Ya, itu saja dari dulu saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.